Insyaallah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dan penyayang kepada semua insan, janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Sentosa selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sekarang berada di Kubur Mahmudiyah Johor Bahru, menziarahi ke kubur orang tua saya, dan saya juga mengadakan rotoroyong membersih kubur, mengecat bersama-sama kedua abang saya, Haji Abdul Rahman bin Ibrahim dan Ismail Ibrahim. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ingin memaklumkan kepada semua keluarga Haji Ibrahim, terutama kepada
keluarga saya, baik yang lelaki maupun yang perempuan, agar dapat sama-sama kita menjarahi kubur orang tua kita sempena menyambut Aidilfitri ini. Dan kepada anak buah saya semua sekali, harap-harap ziarahilah kubur orang tua kita, tok kita. Mudah-mudahan kuburnya berada di dalam keadaan aman, sejahtera. Mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada semua keluarga Haji Ibrahim yang menyambut Aidilfitri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, dan juga saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat raya kepada semua ahli keluarga saya. Adik-beradik saya dan juga anak-anak saya, dan saya juga mengambil kesempatan di sini bagi pihak ahli keluarga saya mengucapkan berbanyak-banyak ampun dan maaf sepanjang pergaulan keluarga saya dengan adik-beradik saya dan juga anak-anak saudara saya. Dan saya di sini berada di persekitaran kubur Wang Mulia, yang mana terdapat keluarga bonda saya dan ayahanda saya dan juga adik saya. Saya juga mengambil kesempatan di sini. Saya mengambil kesempatan di sini dan ingin menyeru kepada semua ahli keluarga saya, terutama adik-beradik saya. Inilah rutin yang sering kali setiap tahun yang saya bersama abang saya yang sulung, Haji Abdul Rahman, dan adik saya Azman Ibrahim, yang sentiasa mengambil berat, mengambil berat terhadap kedua kubur arwah ibu bapa saya. Dan juga saya menyeru kepada semua adik-adik saya, janganlah hanya saya bertiga saja yang sering menjalankan aktiviti kebajikan di tanah perkuburan kedua arwah ibu bapa saya. Saya menyeru kepada adik-adik saya, janganlah kita lupakan kedua ibu bapa kita. Saya di sini saya rasa ini adalah fardu kifayah bagi kita yang dituntut oleh agama, supaya kita sentiasa menghadirkan diri di tanah perkuburan agar kita merasa insaf semasa hayat kita di dunia ini. Dan saya juga menyeru kepada adik-adik arwah adik-beradik saya semua agar seringlah, bukannya kata nakkan setiap kali, tapi setahun sekali ini dapatlah kita sama-sama bergotong royong membersihkan kubur kedua arwah ibu bapa kita dan juga adik kita Iskandar bin Ibrahim. Kalau dilihat tadi daripada awal-awal tadi keadaan kubur yang kotor, dan saya rasa saya bersyukur kerana rakaman ini dibuat dan kita dapat melihat sini apa yang telah kita lakukan untuk membersihkan persekitaran kubur ini. Dan saya sekali lagi merasa insaf dan rendah diri menyeru kepada semua ahli keluarga saya, terutama adik-beradik saya, agar dapat di tahun-tahun yang akan datang bersama-sama turut membersihkan kubur kedua arwah ibu bapa kita. Dan saya juga sekali lagi dan akhir kata juga daripada saya mengucapkan selamat menyambut hari raya dan maaf saya batin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di kawasan perkuburan di Muhammadiyah, yang mana kubur arwah ayah mak. Dan tidak diampunah pada semua pada anak buah pada boleh datang hari, dan pada boleh setahun sekali menyambut raya kita bersama-sama membersihkan kubur itu. Mohon sama daripada semua sekali adik-adik aku dan anak saudara untuk menjaga kubur arwah. Sekian, wassalamualaikum.